Informasi selanjutnya, jelang konser Dewa 19 di Grand City Convention Hall tanggal 10 Maret 2019, Al Dandul menemui ayahnya Ahmad Dhani di rutan kelas 1 Surabaya di Desa Medaeng, Waru, Sidoarjo pada Sabtu siang. Tim kuasa hukum hingga saat ini masih berusaha agar Ahmad Dhani dapat hadir dan turut bermain dalam konser yang bertajuk Tribute to Ahmad Dhani. Menggunakan kendaraan yang berbeda, Abdul Qadir Jailani atau biasa dipanggil Dul dan Al Ghazali mengunjungi ayahnya di rutan kelas 1 Surabaya di Desa Medaeng, Waru, Sidoarjo, Sabtu siang. Selain untuk melihat kondisi ayahnya, kedatangan Dul dan Al ini untuk membahas konser Dewa 19 bertajuk Tribute to Dhani yang rencananya digelar di Grand City Convention Hall pada 10 Maret 2019. Hingga saat ini tim kuasa hukum mengaku masih berusaha agar Dhani dapat hadir dan turut bermain dalam konser tersebut. Besok, karena seharusnya kan pulang ya, Pak. Tapi kan nggak pulang, seharusnya kan keluar tadi malam kan. Sama Dul. Terus apa ada pesan dari dalam nantinya? Kemungkinan ada pesan yang penting buat si Al sama si Dul nanti. Dan juga menjelang konser tanggal 10 juga nanti kan ada konser termasuk yang hadir Al sama Tul juga dan Dewi Dewi semua. Konser apa itu? Dewa 19 di Grand City. Nanti rencananya Dhani keluar atau gimana? Kita masih proses pengajuan untuk pinjem untuk keluar nanti untuk hadir. Nanti tergantung dari Polda di Kapolda.